Nah, pemirsa, tempat wisata yang satu ini bisa menjadi referensi Anda menikmati liburan. Di sini pengunjung dapat menikmati wisata outdoor di tengah hutan pinus dengan beragam wahana yang bisa dinikmati bersama keluarga dan teman. Wahana wisata Kampung Ciherang yang terletak di kawasan hutan pinus dekat aliran sungai Ciherang di wilayah Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Wisata Kampung Ciherang ini berkonsep outdoor yang pas untuk aktivitas outbound maupun camping. Pengunjung bisa menikmati wahana permainan seru seperti flying fox, sepeda gantung, panahan, kolam renang, dan beragam permainan anak. Suasana hutan pinus dan udara segar yang jauh dari polusi kendaraan membuat pengunjung betah berlama-lama. Di kawasan wisata ini juga terdapat sejumlah titik kolam bundar berundak-undak yang menjadi favorit anak-anak bermain. Aku pertama naik flying fox, terus lumayan banget, kan panjang ya rutenya teh, turun gitu. Terus abis itu kita disuguhin wahana-wahana kayak yang... Oh, ini nih yang lagi Mang Aib naikin nih. Kita jalan di tali gitu, terus kita manjat-manjat di sini kayak tentara gitu. Pokoknya seru banget, asik. Sekarang menjelang lebaran memang udah mulai persiapan juga gitu kan. Udah ada perubahan, ya cepat-cepat selfie insya Allah gitu kan. Tiket masuk ke wisata ini hanya Rp20.000. Namun jika Anda ingin mencoba semua wahana, Anda cukup merogoh kocek Rp40.000 saja. Wisata ini dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan.